Mengenal Gayatri Rajapatni, sosok ibu di balik keagungan Majapahit. Adalah watak Rajapatni Gayatri yang agung, sehingga mereka menjelma pemimpin besar sedunia yang tiada tandingannya. Putri, menantu, dan cucunya menjadi raja dan ratu. Dialah yang menjadikan mereka penguasa dan mengawasi semua tindak tanduk mereka. Nagara Kartagama, bab 48. Ketika membayangkan kejayaan kerajaan Majapahit, yang terbesit dalam otak bagi sebagian orang adalah nama-nama besar seperti Raja Hayam Wuruk dan Mahapatih Gajah Mada. Namun dalam catatan sejarah di balik mereka ada seorang wanita hebat yang tak banyak diketahui orang. Dialah Gayatri Rajapatni. Dalam buku karya Earl Dry, sejarawan yang juga mantan duta besar Kanada untuk Indonesia berjudul Gayatri Rajapatni, perempuan di balik kerajaan Majapahit. Dijelaskan bahwa Gayatri merupakan putri bungsu Raja Kertanegara, sang raja agung dari Singasari. Begitu lahir sang putri diberi gelar Dyah Dewi Gayatri Kumara Rajasa. Namun, semasa kecilnya ia memilih dipanggil Gayatri saja, karena baginya gelar tidak berarti apa-apa. Baru ketika dewasa ia memandang pentingnya gelar Rajapatni atau istri raja yang diberikan suaminya sang raja, yaitu Raden Wijaya, kepadanya. Dalam kisahnya, setelah serbuan yang dilakukan oleh Kerajaan Kediri terhadap Kerajaan Singasari dan mengakibatkan orang tuanya meninggal, Gayatri memiliki tekad untuk membangun kembali Kerajaan Singasari yang hancur berkeping-keping oleh serangan Jayakatwang Raja Kediri. Bersama dengan Raden Wijaya, Gayatri menyusun strategi untuk membangun sebuah tatanan pemerintah di atas sisa kejayaan Kerajaan Singasari. Ia berjanji meneruskan cita-cita ayahandanya, Raja Kertanegara, membangun kerajaan besar Jawa. Sumpahnya terucap sambil menggenggam tangan jenazah sang ayah sebelum ia diboyong ke Kediri menjadi rampasan perang. Konon, sumpah itu yang menggerakkan Raden Wijaya bertekad membalas itu. Alhasil, Raden Wijaya berhasil memukul balik Kediri dari kekuatan yang sedikit demi sedikit dibangun di Desa Tarik, sebuah wilayah yang sebenarnya pemberian Jayakatwang pada Raden Wijaya karena menyerahkan diri bersedia tunduk pada Kediri. Penyerahan diri itu sebenarnya strategi saja untuk merebut kembali kehormatan. Dan Kerajaan Majapahit berhasil didirikan Raden Wijaya pada 10 November 1293 di Tarik. Putri yang digambarkan sebagai sosok Prajna Paramita atau Dewi Kebijaksanaan tertinggi ini berhasil melahirkan pemimpin. Bukan saja lahir dari rahimnya, tapi juga dari kebijaksanaan dan akal budi yang terasa. Diakui sejarah atau tidak, Gayatri adalah sosok di belakang nama besar sang suami, Raden Wijaya, kemudian Gajah Mada, Mahapatihnya, Ratu Tribuana, putri sulungnya, dan cucunya, Raja Hayam Wuruk. Hal itu nampak ketika Jayanegara, Raja Kedua Majapahit, putra Raden Wijaya, mangkat karena pembunuhan. Jayanegara masih muda dan belum berketurunan, sehingga harusnya Gayatri menggantikan. Gayatri menolak. Sebagai putri bungsu Kartanegara, Raja Terakhir Singasari, ia menganggap dirinya tidak murni Majapahit. Oleh Erdrake, digambarkan bahwa Gayatri Rajapatni lebih memilih untuk tidak menjadi Raja Majapahit saat Jayanegara wafat, namun menjadikan putrinya Tribuana Tunggadewi untuk menjadi raja. Langkah bijak tersebut diambil karena berbagai alasan. Salah satunya karena Gayatri tidak ingin sengketa internal di masa lalu berlanjut, mengingat ia adalah putri Raja Singasari. Alasan lainnya adalah karena Gayatri telah memasuki masa biksuka. Dari Tribuana lahirlah putra mahkota Hayam Wuruk, lelaki pertama penguasa Singasari dan Majapahit setelah kakeknya Kartanegara. Seiring dengan pergeseran singgasana, Gajah Mada pun diangkat menjadi Mahapatih Majapahit. Pengangkatan Gajah Mada mustahil sekedar karena prestasi gemilang. Ada campur tangan pembesar istana dalam penentuannya, yang sabdanya hampir menyerupai keputusan adalah Ibu Suri, yakni Sang Gayatri Rajapatni.
Dengan kearifannya, Gayatri lebih memilih menjadi Ibu Suri dan memastikan kerajaan Majapahit dijalankan oleh orang-orang yang tepat. Seperti sebagaimana ia menjadikan seorang Gajah Mada yang seorang rakyat biasa menjadi Mahapati. Ia tidak bisa menuruti kehendak egonya semata untuk menjadi pemimpin, tetapi ia memikirkan masa depan kerajaan Majapahit. Dia wafat di usia 76 tahun atau sekitar tahun 1350 atau di tahun 1350 tanpa sekalipun diketahui oleh masyarakat bahwa dialah yang berperan besar dalam membangun kerajaan Majapahit. Dia tidak mengejar gelar dan penghargaan karena dalam usia senjanya dia ingin mengabdikan diri sebagai biksuni. Menurut saya, Gayatri adalah sosok paling menarik dalam sejarah Indonesia klasik. Saya harap dengan menuturkan kisah tersebut, Gayatri, tentang suami, putri, cucu laki-lakinya, dan Sang Mahapati, pembaca akan ikut merasakan empati terhadap Gayatri dan upayanya membangun kerajaan Majapahit. Jelas Eldrek dalam penutup prolog di buku karyanya. Eldrek berhasil membuka kembali wawasan tentang kiprah perempuan Indonesia ratusan tahun silam. Sejarah yang membawa pada kebijaksanaan membantu membangkitkan ketertarikan atas Gayatri, perempuan pemimpin yang berani dan bijak, yang meningkatkan pemahaman tentang peranan perempuan serta pembangkitan ingatan kolektif hebatnya peran ibu di masa lalu. Untuk update video selanjutnya, jangan lupa subscribe, bunyikan lonceng notifikasi, like, komen, dan share.